Halo, jumpa lagi bersama kami Cuci Helm Oasis. Berikut akan kami berikan tutorial bagaimana cara melepas kaca helm NHK Predator. Oke, di sini kita memerlukan alat. Kita pakai obeng di sini. Langkah pertamanya kita congkel di bagian sininya. Di sini ada pengaitnya. Kita masukkan obengnya. Seperti ini. Di sini juga ada pengaitnya. Kita congkel. Oke. Di sini juga ada. Nah, seperti itu. Selesai. Di sini ya pengaitnya. Oke. Selanjutnya yang sebelahnya. Sama seperti tadi caranya. Congkel, congkel. Nah, udah gampang yang ini. Sekarang yang atas. Yang atas sama juga kita congkel. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke. Sekarang kita kendorkan bautnya. Kita lepas, kita buka. Oke. Ya, pelan-pelan saja, enggak usah buru-buru. Oke. Ini kita kendorkan bautnya, kita buka. Sudah terbuka semua. Oke, kacanya sudah terbuka. Gampang ya, seperti ini terbuka, lepas. Sekarang cara masangnya. Oke, untuk masangnya kita paskan kacanya di sini, lalu kita pasang padnya. Nah, ini padnya ya, kita pasang sini, kita gerakkan biar pas. Oke, kalau sudah pas kita kencangkan dengan baut. Kita kencangkan. Kencangkan. Yang atas jangan sampai ketinggalan. Kencangkan juga bautnya. Nah, sekarang kita tes. Oke, sip, sudah terikat. Kita pasang penutupnya. Ini ada pengaitnya di sini, ada tiga ya. Kita masukin di sini ada lubangnya. Oke, kita masukin yang dua dulu. Seperti ini. Nah, seperti ini kita tekan. Tekan. Kita tekan. Nah, selesai. Yang kedua sama seperti itu tadi. Masukin, kita masukin, kita masukin. Oke. Oke, untuk yang selanjutnya yang atas kita masukin. Sudah selesai, sangat mudah sekali. Itulah tadi tutorial bagaimana cara melepas dan memasang kaca helm NHK Predator. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya.